ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita harus memahami apa itu hakikat dan fungsi dari amal-amal sunnah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antara fungsi dari amal sunnah, amal-amal ibadah yang bersifat sunnah, yang pertama adalah amal-amal sunnah tersebut menjadi benteng, menjadi tameng, menjadi satu benteng yang kokoh bagi kita dalam menjaga ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Orang yang telah terbiasa melakukan amal-amal ibadah sunnah, insyaAllah amal ibadah wajibnya akan lebih terjaga. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak terbiasa melakukan amal sunnah dan hanya mencukupkan dirinya dengan amal-amal ibadah yang bersifat wajib saja, khawatir bahwa amal yang minimalis semacam ini menjadi celah bagi syaitan untuk menggoda dia, hingga pada akhirnya dia juga meninggalkan amal-amal ibadah yang wajib.